Kapolri untuk segera mencopot Irjen Paul Sri Haryono
dari Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat atas tindakan yang bertendensi menghalang-halangi upaya penegakan hukum dan melindungi pelaku sehingga melanggengkan praktik impunitas di institusi kepolisian. Yang ketiga, mengecam Kapolda Sumbar atas intimidasi yang dilakukan terhadap pers maupun masyarakat yang menyebarluaskan informasi dugaan penyiksaan serta menghentikan segala tindakan yang bertendensi menghalang-halangi hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas informasi. Yang keempat, mendesak Polda Sumbar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan atas tindakan tidak profesional dalam proses penegakan hukum dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi korban. Yang kelima, mendesak Polda Sumbar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran kepolisian daerah Sumatera Barat untuk melakukan tindakan preventif secara efektif untuk memastikan kasus-kasus penyiksaan tidak terjadi lagi di Sumatera Barat. Yang keenam, mendesak Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman RI, LPSK RI, dan KPAI maupun lembaga negara lainnya supaya aktif memantau dan memastikan setiap proses hukum dalam upaya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat hukum agar setiap proses hukumnya berjalan dengan objektif, transparan, dan profesional. Demikian kami sampaikan. Dan atas perhatian Bapak Presiden, terima kasih. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan.